Udang goreng tepung, udang crispy. Aku pakai udangnya yang gede-gede, jadi tadi gorengnya agak lama. Nah nih, kita cobain kepalanya. Renyah loh. Ini diisi sambal instan atau dibikinin sambal korek, enak banget ya. Makannya pakai nasi anget. Udangnya gede. Harusnya pakai sambal cocol nyobanya. Nggak ada sambal cocolnya? Ada sih, cuma lebih enak pakai sambal korek. Kalau ini pakai ini temennya ngopi gimana ini? Enak sih. Kalau suka sih nggak apa-apa. Seafood plus kopi ya, nanti aku mau coba. Mukbang seafood plus kopi. Ini kayaknya makan dua gini nggak usah pakai nasi, udah kenyang banget. Gimana rasanya? Top lah ya. Mungkin karena kita prihatin sama musibah COVID-19. Kita akan selalu masak di rumah ya, untuk sementara ya. Untuk review makan, testing makan di warung-warung kita pending dulu ya. Tunggu
kurang kegiatan di luar rumah kok ya. Nanti kita belajar masak bareng-bareng. Terus kalau udah situasinya aman, semua udah sehat, kita bergerilya lagi nyari makanan. Yang penting sekarang sehat dulu semua. Udah kenyang kan satu? Oke, jangan lupa saksikan terus video-video mau masak dari berburu makan. Karena sementara kan kita masak-masak dulu. Nanti kalau situasinya udah aman, udah sehat semua, baru kita nyari makanan di luar lagi. Jangan lupa saksikan terus video-video di channel Berburu Makan. Nanti kita akan belajar masak bareng-bareng. Aku gak akan ngajarin, karena kita belajar bareng-bareng. Kalau ada masukan, ada yang kurang, atau ada yang pengen dibikinin masakan tertentu, silahkan komen di video-video channel Berburu Makan. Oke, sampai jumpa.